nanti ada PSD. Oh, ada PSD. Itu soalnya kamu kan nanti bahaya pak, sepertinya dapat, kemudian nyamannya juga dapat. Fire ratingnya paling tinggi pak. Fire rating. Sama ini pak wagu. Ini juga kita. Saya agak kaget waktu akselerasinya, karena akselerasinya ini menurut saya tadi Pak Alan sampaikan sudah sampai 80 km per jam. Berarti ini Kelapa Gading, mau Kelapa Gading ke Tanah Abang bisa dicapai dalam waktu 35 menit. Nah ini merupakan diferensiasi yang sangat menarik buat warga Jakarta untuk pindah dari kendaraan pribadi, motor atau mobil menggunakan LRT atau transportasi berbasis rel. Ada juga yang nggak boleh kemudian di dalam LRT ada sih pak, lalu ada sih pakai leher pak. Jadi juga